Ya, jalan, Bu. Hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah Merangin. Dalam hal ini Dinas Komperindak sebagai pengawas pendistribusian gas subsidi 3 kg di Merangin. Pasalnya harga gas tetap saja mahal dari Rp20 hingga Rp40.000. Bukan hanya itu, sulitnya untuk mendapatkan gas mungil melon ini membuat warga harus memutar otak dan terpaksa kembali ke zaman dahulu, masak menggunakan kayu bakar. Sutiem, warga Tabir Lintas Kabupaten Merangin ini misalnya, dirinya sudah kembali membuat tungku kayu bakar di dapurnya sejak 2 bulan terakhir. Hal ini lantaran gas sulit didapat dan mahal. Sudah tidak terjangkau dengan perekonomiannya. Sutiem berharap orang kaya tidak menggunakan gas subsidi. Biar orang susah seperti dirinya bisa dengan mudah mendapatkan gas. Sutiem juga meminta pangkalan menjual sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni Rp17.000. Beli gasnya mahal. Terus? Terus itu antriannya panjang. Jadi kita sering nggak dapat, Bu, ya? Iya, sering nggak dapat. Kadang kalau sudah situ lewat setengah jam, udah ada dapat gas lagi. Oh, gitu. Sejak gas langka, mahal, jadi nggak terlalu beli. Lut Hidayat, Jambi TV.